Malam. Apa kabar? Baik. Saya bahagia sekali malam ini. Alhamdulillah. Karena Bung Arep, Bu. Akhirnya setelah 5 tahun bisa konser tunggal. Dan buat saya ya, konser tunggal itu wajib buat seorang artis. Tapi ini kewajiban yang istimewa. Karena kan di atas panggung lah yang seorang artis tuh ketemu sama para penggemar. Dan kita saling kenal. Ya enggak? Jangan gue enggak peduli itu. Pokoknya di atas panggung itu kita udah enggak bisa ngumpet-ngumpet lagi ya, udah enggak bisa. Ya, kita latihannya udah katam sekarang ya, sekarang udah prakteknya. Jadi, tapi saya juga tahu bahwa walaupun udah berkali-kali saya konser tunggal, pasti banyak di antara anda-anda semua yang baru pertama kali lihat saya konser. Benar enggak? Baru punya duit, Bu. Oh, yang baru pertama kali datang nih ya saya. Baru festival dulu deh. Selamat mahal. Insya Allah, kasih ya. Selamat ya, seleranya bagus. Eh, tunggu dong, saya mau nyapa yang di sebelah sini. Suruh geser, Bu, suruh geser. Bawah, bawah. Yang di atas. Oh, gak gara-gara. Belum ada makan ya? Dari jam 5, Bu. Suaranya agak lemas. Tapi nanti kita coba lagi. Mungkin yang sebelah sana lebih jalannya pelan-pelan. Sebentar, lihat dong sepatu hakennya udah kayak gimana. Saya berbuat seperti ini demi kalian semua loh. Lagi gak aja kalah. Yang di atas sama gambar. Jangan berkelahi dulu. Oh, si sayang, iya yang di bawah kenapa? Belum. Tunggu, sekarang saya mau nyapa yang di VVIP. Yang di VIP yang cantik-cantik. Keren. Kayaknya pada pakai shampoo pantin ya. Pakai lip balm. Kenapa gak coba yang di depan, apa kabar? VIP kita mau festival. Ingat tadi Pau. Di festival ini yang paling jauh. Biasanya di festival tuh pada selalu seneng nyenengin artisnya. Selalu bisa bikin GR. Yang di festival apa kabar anak-anak? Kan jatuh juga kok jadi fans gitu doang. Kalian mau temenan sama mereka ya? Oh yang di atas gimana? Ya kayaknya penonton diangetin dulu ya. Ngomong-ngomong bajunya bagus gak? Bagus! Hari-hari. Terus tadi pakai topi baratnya oke gak? Topi sekali. Topi barat. Oh bukan lagi ya. Pakai lagi dong. Satu di Indonesia. Dan sebentar lagi di dunia. Amin. Bagus ya bajunya. Kenapa? Kelihatan? Bonus. Bonus anak soleh. Yuk, nyanyi lagi ya. Iya dong. Soalnya bangun dulu. Ngobrol terus. Yuk, Mas Andi.